Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian tentunya kabar-kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di kabar pertama ini datang dari Lesti Kejora yang terpilih sebagai Dangdut Artist of the Year di Jima 2021. Masya Allah ya. Dan di sini Triden_ID mengunggah postingan dari Lesti Kejora ya. Dan berterima kasih untuk Joksin atas apresiasinya untuk Lesti Kejora yang telah terpilih sebagai Dangdut Artist of the Year di Jima 2021. Langsung dibanjiri komentar oleh akun sahabat virus.leslar. Masya Allah, congratulations anak baik Lesti Kejora. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Lestari Lesti Lover, so proud sama calon istrinya Bang Rizky Billar. Jadi Lesti anak yang baik, soleha, pekerja keras dan berprestasi, paket komplit. Kemudian juga ada Love Leslar, congratulations Dede. Masya Allah ya, tabarakallah, alhamdulillah, congratulations Boss Babe Lesti Kejora, so proud of you. Dan ada Lesti Lover Hong Kong, alhamdulillah nih, selamat ya buat Dede Lesti, kita akan selalu mensupportmu dan pasanganmu. Banyak sekali komentar positif untuk Lesti serta pujian untuk Lesti Kejora ya. Dan di sini Lesti Kejora langsung berterima kasih nih kepada Joksit yang tentunya mempercayakan dirinya sebagai pemenang di Dangdut of the Year 2021 ya. Alhamdulillah, selamat ya untuk Lesti Kejora. Dan untuk kabar selanjutnya, informasi dari Antv yang tidak pernah padam nih, selalu menginformasikan cinta abadi Leslar. Yang nungguin cinta abadi Leslar, be like ya. Emang ya, nunggu itu adalah hal-hal yang paling membosankan. Tapi kalau buat nungguin pasangan ini sih, nggak akan pernah bosan ya kan. Antv Lovers dan Leslar Lovers, emang the best deh. Jangan lupa doain terus kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti, semoga lancar sampai hari H ya. Tulis komen di bawah ini. Dan kabar bahagia datang dari Basuki Surojo, Koko Kobas dan Rizky Billar yang baru saja video callan nih para sahabat. Ternyata ada project terbaru antara Koko Basuki Surojo dan Rizky Billar. Serta ada caption nih, akhirnya bisa ngobrol sama kakak Rizky Billar ya, bisnis baru biar lancar ya kakak. Itu adalah unggahan instastory dari Basuki Surojo. Dan Rizky Billar saat ini lagi di lokasi syuting bersama Trio Gesrek dan tentunya Ali Syakib. Tetap semangat ya untuk syutingnya, semoga dilancarkan, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.